Cantik lampak pusingan tu. Rehat 5 minit, buat lagi. Rehat 5 minit, buat lagi. Dan Chong Wei pernah buat dengan Ramdan, mereka pernah buat 12 set. Senang aja kalau 10 set baru 40 round. Tetapi rehatnya sampai besok pagi pun tak pulih lagi. Okey, ha, ini dia. Ini ialah foundation asas. Dan kalau dia kurangkan, kalau biasanya saya cakap, kalau pagi saja 8 hingga 15 lay baju, tiba-tiba hari ini dalam masa bulan ni aja dikira-kira-kira hari ini baru 4 lay. Besok baru 5 lay. Akan datang hujung minggu ni 15 lay. Lepas tu besok 4 lay lagi. Itu tidak konsisten. Ini hari-hari benda yang sama. Maka sebab itu kalau kita senang ajalah cerita ya, adik. Adik naik cerita, naik kereta sampai Johor Bahru atau sampai Perlis, balik aja tukar minyak hitam. Elok kata elok, tukar minyak hitam. Minyak baru. Dah tentu kereta elok. Tukar plug, spark plug tu. Adik tak tahu baik cerita ini kaki kereta semua. Okey, lepas tu pergi lagi. Balik aja elok tak elok, tukar minyak hitam. Memanglah enjin elok. Air elok, airnya bersih je. Cuci, buang air yang kotor-kotor, masuk balik. Kereta tak rosak. Tayar aja botak. Bukannya botak ni, bukan. Tayar botak. Itu dia. So, satu lagi dia. Bagaimana nak menghindarkan rasa malas? Kalau nak menghindar rasa malas, adik-adik satu masa nanti, adik-adik akan tahu. Macam besok pagi, adik pernah rasa tak? Adik pernah rasa? Saya rasa nak pergi jogging lah. Tiba-tiba aja pergi tengok luar, alamak panas lah. Tak payahlah besok. Ada tak? Tak. Tak ada? Terus lari? Macam mana putih? Okey ya, tak apa. Jadi ini dia. Kalau kita nak mengelakkan rasa malas, untuk mencapai tujuan kita, yang pertama kita mesti tahu apa kita nak. Kalau adik nak menjadi seorang pemain badminton, adik mesti dah bersiap untuk mengharungi rutin-rutin untuk menjadi seorang pemain badminton. Kalau adik sebesar ini, adik bangun. Tengok sebesar itu. Okey, sebelahnya bangun. Itu dia. So, latihan tak boleh sama. Larinya, caranya sama. Tetapi saya akan lebihkan yang sini, kurangkan yang sana. Tetapi yang sana, saya akan gunakan kekuatan besi. Yang sini tak payah, saya akan gunakan kelembutan. Banyakkan lari, bezanya macam itu. Ini maksud dia tadi. Jadi, duduk. Jadi, adik-adik semua ini, saya akan bagi tahu besok macam mana nak menjadi seorang pemain badminton. Jadi, asas-asas semua saya bagi tahu. Ini adalah maksud basic. Contohnya adik yang... Nombor satu, basic adalah asas. Basic macam adik ni sekarang nak main, dia panggil basic. Ingat ya adik, basic. Bila dah boleh main sikit, lepas satu tahun atau dua tahun adik nak main, dia panggil asas pertengahan. Okay, asas pertengahan. Kalau budak main di umur sekitar 7 tahun, dia panggil asas. Bila dia masuk umur 9 tahun, 10 tahun, dia panggil asas pertengahan. Okey, asas pertengahan. Ada budak yang cekap walaupun dia umur 10 tahun tetapi dia sudah dapat asas advance. Okey, ada 3. Dipanggil basic. Lepas